Yang sini tuh tadi. Kan di depan banget tuh. Di depan saya banget tuh tadi. Oke, selamat sore ya teman-teman. Ini lumayan berangin sih, saya pakai ini aja, saya pakai mikrofon aja hari ini. Terus ini masih dari Clear Creek ya, tempat kita cari trout kemarin. Tapi ini lokasinya dari spot 7 ya. Saya baru aja beli umpan baru lagi, saya mau tes di sini. Masih tipenya masih sama, yang ini Rapala Countdown Elite ya. Tapi yang ini dari kayu balsa, yang kemarin itu ada rattlingnya, yang ini enggak. Yang ini enggak berisik nih, kelihatan ya. Terus saya mau cari sisa-sisa trout lagi di sini. Nggak cuma ada rainbow trout, tapi ada brown trout katanya. Semoga kita dapat hari ini, oke? Langsung aja, let's go. Yuk langsung aja kita turun ke air. Ini udah jam 5 sore ya. Kita udah kesorean sih kesini. Ini gak apa-apa. Ini juga cari ikan. Ini umpannya bagus banget. Beratnya 7 graman kira-kira. Ini lemparan pertama kita. Oke, langsung kita start dari facing access 7. Ini aksesnya tuh wiggle banget tuh di dalam air tuh. Lihat tuh. Kayak gitu banget tuh. Wih keren nih. Ntar saya coba biar bisa lebih dekat lagi sama aksinya biar kelihatannya. Ini ada orang mancing di sini sih. Ini udah mulai musim semi. Tuh, kalau bisa dilihat ntar ada ini juga, daun-daunan mulai tumbuh. Ya, pucuk-pucuk daun banyak. Asik bener di sini nih. Adem, dingin, dingin sekali. Gearnya juga masih sama ya, saya pakai Curado BFS dari Shimano sama Trout 1NS itu juga dari Shimano ya. Ini areanya terbuka bener sih. Nggak tahu sih ya. Yang kemarin-kemarin sih kalau ada area terbuka kayak gini nggak mau makan dia. Kita di fishing access 6 ya, kita mau coba dari sini. Tempatnya lumayan bagus. Semoga ada ikannya. Nah, yuk kita langsung turun ke sungai. Semoga nggak terlalu dalam ya. Mengerikan ini. Waduh, saya cuma sekaki doang. Semoga kita tidak tenggelam. Ini nggak masuk akal ini nggak ada ikannya. Apa bener-beneran nggak tertarik kali ya? Kena. Ah, lepas. Aduh. Kayaknya bagus nih, stream-stream kayak gini nih. Ya, itu ada genangan air tuh. Coba kita di sana. Kali ini saya mau pakai coba yang rainbow trout. Apa? Yang brown trout ya, tadi yang rainbow trout nggak dapet. Sambar satu kali doang. Ini anginnya kencang banget nih. Drifting kalau kata orang-orang sini. Dihanyutkan. Tarik pelan-pelan aja, dikit-dikit. Ini kayaknya di bawah sini deh. Saya yakin di bawah sini ada. Tapi susah bener nih. Ini spotnya kayak gini. Bukan kan? Bener kan? Pokoknya agak susah sih. Tapi ada. Tuh. Berapa satu? Kita coba lagi spot angker. Ini susah bener nih. Salah lempar, nyangkut habis. Punya sini tuh tadi. Kan di depan banget tuh. Di depan saya banget tuh tadi. Lebih gede dari yang tadi nih. Mantap. Di bawah pohon semua. Kan. Kena lagi nih. Loncat. Lepas. Yo. Tidak. Yuk, kita coba yang rainbow trout lagi. Semoga ada yang makan.
Biarnya sih kita ngelawan ini. Ada nih. Ih, deket banget. Ada nih. Ya, lepas. Tidak. Ini rainbow trout udah 3 kali lepas nih. Sial. Ada loh tadi. Kecil sih. Oh, ini dia. Itu dia. Oke. Trout pertama di umpan Rapala rainbow trout. Let's go. Come on. There we go. Nice. Yo, kena. Yuk, saya mau coba lagi pakai rainbow trout. Yang brown trout udah dapat 2, rainbow trout baru 1. Anginnya kenceng, dingin. Dingin sekali. Satu lagi. Ini yang tadi nih, yang hitam nih. Ya, trout bener. Kecil banget. Tekniknya sih lumayan ini ya. Kayak bass juga sih, ada fanningnya juga ini. Maksudnya ngelemparnya itu nggak di satu titik doang. Kalau di titik itu nggak ada, kita coba yang sebelahnya gitu. Kayak fan. Kalau orang bilang itu, orang sini bilang itu kayak fan, kayak kipas. Ya, jadi kita merata aja, kiri kanan gitu. Kiri nggak dapat, coba di kanan lempar. Kanan nggak dapat, coba kiri lempar gitu aja terus. Depan, dan belakang kalau ada spot juga bisa. Masih ada nih. Masih malu-malu nih ikan-ikan. Ayo makanlah, tuh kan. Langsung kena. Yeay. Nah, jaringnya jauh sekali. Sorry. Dapat lagi rainbow trout. Mainnya segini nih. Makan umpan segini gedenya nih. Ya. Kayaknya segini, umpannya segini. Keren. Yuk, lepasin yuk. Bye-bye. Udah jam tidur kali ya. Ada yang mau makan nih. Satu lagi dong. Lepas. Sial. Sungguh pengalaman yang menyenangkan bisa mancing di sungai kecil seperti ini dengan menggunakan umpan rapala yang sangat bagus. Ya, videonya mau saya akhiri aja sampai di sini ya. Makasih banyak. Terus kesimpulannya nih, umpannya bagus banget. Exchange-nya nggak beda jauh sama rapala yang kita pakai kemarin, yang X-Rap, yang bodinya bukan balsa ya, yang dari plastik, yang ada rattling-nya. Ini bedanya cuma nggak pakai rattling, tapi ini juga sama, yang makanin banyak banget. Kita cuma salah spot aja yang pertama. Spot 7 kayaknya nggak terlalu banyak ikannya, terus yang spot 6 banyak ya, stream-nya banyak, terus ada yang dalam-dalamnya juga banyak. Terus kita mancing dari jam 5 sampai, ini jam berapa ya? Sudah sore sih kita datangnya sini ya. Salah sih saya. Diam. Tuh. Jam 7 tuh. Udah 2 jam mancing, kita dapat 5 ikan, semuanya trout. Yang lepas banyak sih. 3 kali yang lepas ya. Terus umpannya bagus banget. Besok-besok saya juga mau ini, udah di sekitaran tempat saya tinggal di sekitaran Ohio udah mulai mereka rilis trout di danau-danau ya. Saya mau coba cari trout di sana, enggak cuma di sini doang. Di trout, di danau juga banyak troutnya. Kita mau cari kayak tahun lalu. Semoga dapat. Terus jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah jika kalian suka videonya. Dukung terus channel saya. And I'll see you in the next video. Ciao, thank you. Tuh mana kelihatan dari atas tuh. Susah bener liatnya. Di bawah kaki juga kagak kelihatan ini. Masih di situ kok. Tuh.
aja kelihatan di kameranya. Mata saya udah susah lihatnya nih.